Hindari tabrakan dengan pengendara motor di Jalan Raya Cipanas, Puncak, Cianjur, sebuah mobil pickup bermuatan daging sapi masuk jurang sedalam 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun pengemudi truk dan kernet mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil pickup bernopol F8535WU yang ringsek setelah masuk jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipanas, Puncak, Cianjur, Jumat pagi. Pada saat kejadian, kendaraan pickup yang bermuatan daging sapi melaju dari arah Bogor menuju Cianjur menghindari tabrakan dengan sebuah motor yang melaju kencang dari arah berlawanan. Mobil pun oleng ke kiri dan kemudian masuk jurang sedalam 10 meter. Dari kejadian tersebut, seluruh bagian badan mobil ringsek, pengemudi dan kernet selamat dalam kecelakaan dan hanya mengalami luka ringan. Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur untuk diberikan perawatan medis. Dari motor doang, taunya ke kiri ada batas jalan, saya langsung ke bawah. Itu berapa orang penumpang? Dua. Itu bawa apa mobil? Wah, daging sapi. Dari arah mana ke arah mana? Dari arah Jakarta Arum ya ke Cianjur. Mobil berhasil dievakuasi dari dasar jurang dengan menggunakan satu unit mobil derek selama satu jam. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, Satlantas Polres Cianjur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara akibat kejadian tersebut, arus kendaraan dari arah Bogor maupun dari arah Cianjur mengalami kemacetan. Heri Setiawan, Bandung TV.